Syafina, pagi tadi ada seorang penulis nyakol kami, nyananya kami cara untuk memohon nomor ISBN. Adakah setiap penulis perlu memohon terus daripada Perpustakaan Negara Malaysia? Okey, macam tu, penulis tu nya boleh apply kepada Perpustakaan Malaysia juga menggunakan sistem yang sedia ada itu lah. Jadi sistemnya namanya adalah e-terbit sistem Pustaka Negeri Sarawak. Jadi tidak boleh apply pakai sistemnya lah. Okey, berapa lama tempoh untuk apply nombor ISBN melalui sistemnya? Okey, untuk apply melalui sistemnya, untuk pendaftaran pertama ia akan diproses oleh Sidak Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi untuk permohonan kedua, yang kedua kalinya akan di-approve oleh Perpustakaan Negeri Sarawak lah. Jadi tempoh untuk permohonan disahkan oleh pustaka adalah dalam tempoh 3 jam. Okey, apa dokumen-dokumen yang hendaknya perlu submit untuk memohon nombor ISBN tu? Okey. Untuk makluman kita, untuk kategori ISBN totiknya ada 4 kategori lah. Okay. Yang pertama adalah kategori individu. Untuk penulis yang individunya perlu submit sekalinya pun IC. Okay. Untuk permohonan daripada kategori penerbit, kerajaan, perlu hantar sekali surat permohonan yang rasmi lah daripada kerajaan yang menyatakan untuk memohon nombor ISBN. Okay, yang ketiga adalah pendaftaran daripada swasta. Jadi untuk pendaftaran tu adanya perlu sertakan sekali salinan ordinan nama-nama perniagaan. Dan yang keempat sekali adalah daripada persatuan. Untuk persatuan Tok Tek perlu sertakan sekali sijil pendaftaran persatuan. Okey, siapa yang dapat dikontak berkenaan dengan nombor ISBN tu? Contoh lamun daknya nak apply, siapa yang daknya boleh cari untuk hal tu? Okey, untuk unit yang bertanggungjawab dalam memberi nombor ISBN tu di pustaka adalah unit penyerahan bahan-bahan terbitan bahagian Sarawak Kiana. Kita boleh kontak unit dia lah. Daknya akan proses nombor ISBN-nya untuk sidak penerbit dan penulis di Sarawak. Ada bayaran kah untuk apply nombor ISBN tu? Okey. Untuk ISBN tu tek, si ada bayaran yang dikenakan percuma. Untuk makluman kita, mungkin kita mau tahu lebih clear lagi tentang cara-cara untuk permohonan ISBN tu tek. Okay. Kami orang ada sediakan manual cara-cara untuk memohon yang kami orang pustaka letakkan di laman web Pustaka Negeri Sarawak. Okay, kita boleh pergi ke bahagian awal services, kemudian kita boleh pilih online services dan di sini ada e-terbit system. Jadi di sini ada manual cara-cara permohonan ISBN lah.
macam ya caranya. Okey, kelak kami akan madah dengan tak nyalah. Macam ya cara untuk apply ISBN number. Selain daripada ya, perlu ada senarai dokumen yang perlu disertakan sekali lah. Okey, macam contoh untuk permohonan ISBN tu kita perlu sertakan title page ataupun copyright page. Jadi itu adalah contoh title page lah. Okey, ataupun muka surat judul. Dan yang kedua adalah kita perlu sertakan sekali copyright page, iaitu muka surat hak cipta buku. Jadi itu adalah senarai lampiran yang diperlukan untuk memohon nombor ISBN.